Ini iPhone 7 24.000 bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bang Idoi Vlog, vlogger Jawa, Teko Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia, bro. Oke, jadi di video kali ini Bang Idoi mau lihat HP second yang ada di Jepang, ya kan? Karena kata senpai itu murah. Jadi tokonya itu namanya Heart of, ini tempat barang-barang bekas yang ada di Jepang. HP pun juga ada lengkap lah di sini. Oke, langsung aja kita masuk. Kita langsung saja masuk, bro. Wah, tempat barang bekas. Sini. HP. Wih. Bang Kevin ini kayaknya mau ngelirik HP. iPhone, ini iPhone 7 24.000 bro. Rata-rata iPhone 7 ya? Ini yang paling murah ini, iPhone 6 15.000. Sama kayak yang bawah tuh HP-HP yang lain kayak apa, Docomo, Fujitsu, HP apa. Ini Galaxy. Oh itu Samsung. Oh iya. Nih, murah-murah bro. Dari 19.000, 27.000, 22.000. Gila. Tapi ini dalam bentuk yen ya. Kalau di Indonesia ini ya beda harganya. Tuku ya bang? Pengen lah. Pengen. Guys apa? Yuh. Ini kamera bro. Ih, cukup murah-murah kameranya ini. 19.000. Jadi ini adalah tempat barang bekas paling murah yang ada di dekat tempat tinggal Bang Idoi. Tapi karena Bang Idoi nggak minat ya, kalau kamera nggak minat, karena pakai HP aja udah bagus. Sombong amat. Benar itu serak apa kayak HP-HP gini loh. Soalnya kemarin teman Bang Idoi tuh beli yang harga 23.000 iPhone 7. 23.000 bro, ini malah ada yang 22.000 ini malah 19.000 iPhone 7. Dia SIM-nya dapat yang free, jadi kalau dibawa ke Indonesia bisa digunain. Wih, 13.000 yen. Oke, jangan lupa subscribe channel Bang Idoi biar nggak ketinggalan info terbaru dari Bang Idoi ya bro. Jadi di sini tuh lengkap ya, semua ada tuh, kayak boneka-boneka ya, pokoknya barang-barang bekas semua ada. Sama itu kayak mainan itu, figur anime banyak. One Piece, Naruto, semua ada lah.
nih One Piece. Enggak tahu namanya siapa ini. Kemarin teman Bang Indo, Bang Dwi itu juga beli di sini, murah-murah bro. Harganya tuh gimana? Harganya tuh hampir separuh harga lah pokoknya. Lebih murah. Ini cuma 800 yen. Oh, Goku juga ada, figur Goku. Dragon Ball. Banyak lah pokoknya, hampir semua ada di sini. Nih, miniatur nyanyinya Ninja Hattori. Harganya 3.000 bro, mahal ini. Nih, favorit Bang Ido ya waktu masih sekolah dasar nih, Power Rangers. Alat pancing ada. Semua ada di sini, bro. Nah, ini speaker-speaker lengkap. Sama gitar-gitar. Yang suka ngeband-ngeband ini, wah pasti jiwa-jiwa kemusikannya itu memberuntah. Ini murah-murah ini. Ini yang kayak di apa? Di game itu loh, Guitar Hero ini, mirip ini. Harganya 22.000 bro, murah-murah. Wih, ini gitar apa ini? Senarnya ada 12. Ini lengkap, jadi di sini tuh semua ada ya, bekas-bekas ya. Yang penting bukan bekas mantan. Ini remote TV pun campur aduk. Senter pun juga ada nih yang bekas ini. Jadi di Jepang itu emang gitu ya, kalau mau buang kayak barang-barang ginian itu biasanya tuh daripada dibuang, mending dijual lagi. Ini lensa. Ini nggak tahu punya apa ini. Wah, ini kamera. Kamera zaman purba ini. Casing HP. Jangan lupa subscribe ya channel Bang Ido. Oh, ini ada telepon milenial zaman penjajahan Belanda ini. Jadi di sini bekas semua, bro. Apa ini? Speaker bekas. Wah, ini kak taruh di kamar enak nih kayaknya ini.
Wah, ini bagus ini. Ya, mau ke pakaian bro. Nih, pakaian bekasnya bro. Gak cuma apa elektronik aja, pakaian juga di sini ada yang bekas. Ya Bang Kevin, deloknya tuh rego nih Bang Kevin. Wih, 800 loh Bang. Waduh, mau apa? Pakaian bekas. Beli apa ya? Sampai payung bekas juga ada. Oke, terima kasih yang sudah nonton video Bang Idoy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.